Assalamualaikum. Jadi di video kali ini mungkin agak berbeda di sini. Gue nggak pakai apa-apa. Jadi di sini gue mau challenge untuk make up no mirror. Oke. Sesuai dengan judulnya. Sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru. Jadi kalian gak akan ketinggalan. Oke, di sini beneran gue nggak pakai kaca sama sekali gue nggak pakai kaca dan kamera pun juga di flipin, layarnya juga di kamera sama sekali nggak ada di sini. Pokoknya di sini ada satu titik kamera, udah itu aja yang gue lihat. Oke, jadi di sini insting aja, feeling aja gue mau pakai makeup apa. Pokoknya nggak tahu ini rapi atau enggak, gue nggak tahu. Yang kalian lihat itulah yang terjadi. Seperti itu. Oke, pertama biasanya gue pakai pelembab dulu. Ya iyalah, pelembab gampang ya, tinggal ditata-tatain aja gitu. Mungkin di sini muka gue agak berbeda gitu, agak lebih pucat gitu, emang begitu ya. Masih ringan lah ya, pakai pelembab gitu. Ya lah, gak lihat pun gak masalah. Oke, dan semuanya kita kasih ke area muka. Yang kedua pakai foundation. Taruh di tangan dulu, takutnya melebar gitu. Beneran gue gak lihat sama sekali. Oke, pons ini biasa gitu biasanya. Kita pakai kaca juga ya, ini gak tau rata atau enggak ya guys. Itu, ini apa? No mirror, oke? Okay? No mirror. Ini biar gak ada mata pandanya gitu. Ini udah sih kayaknya. Kayaknya udah, kita dulu sebelah sini kayaknya belum. Kamu tambah lagi kali ya, lagi kurang. Ya tau perasaan gue kurang aja gitu. Sorry aja kalau ada belang-belang gitu di muka gue karena pakai kaca. Udah kayaknya sih ya. Udah. Selanjutnya pakai bedak. Bedak ya, di bedak nih. Jadi benar sih kayaknya nggak masalah. Biasa, gue juga tanpa kaca gitu. Udah, habis pakai bedak, kita pakai alis. Wow, alis ya. Ini ada kaca ya. Gue flip juga ke sini. Nah, itu dia. Yang ini warna coklat. Oke, gimana lagi? Sini kali ya. Oke, di sini pokoknya ada rambut-rambutnya. Yeah, kayak gitu. Kayak alisnya warna coklat. Gue beneran ini gak pernah pakai alis gak pakai kaca gitu. Biasanya gue tergantung sama kaca gitu. Setiap hari gue ngomong sama kaca gitu ya. Oke, di sini. Ini dua kali. Ini aku kasih juga di tangan. Oke, baiklah. Ini kita ukir ya kan. Udah gak tahu bentuknya kayak gimana gitu kan. Feeling doang nih. Kita sikat di sini. Terus pakai maskara. Kakak aduh kayaknya nggak yakin gue ini. Ah ini mah gampang kayaknya. Kayaknya sih ya. Gue nggak tahu. Oh no, lu ngasih gue bahaya ya. Ada requestan katanya pakai mask eyeliner gitu ya. Aduh, baiklah. Ini baru tempatnya gila ya gue. Aduh, gak ngerti. Aduh, oh my god. Gue nggak tahu ya, ini nggak berharap, gue nggak berharap rapi ya, cuma yang penting nempel aja di mata gue gitu ya. Pokoknya di ujung gue ngerti ini di mana. Ada oke, sebelah lagi. Puas lo ngerjain gue, puas. Oke, gue seumur umur gak pernah pakai
alien itu segampang ini gitu. Gue gak ngerti juga, aduh salahnya. Ini gue gak berharap cantik ya, enggak. Gue gak berharap cantik, yang penting udah nempel aja di muka gue. Oke, next, gue pakai ini juga nih. Apa sih nih, di bawah mata gitu. Apa sih? Buat di bawah mata juga, ini juga di sini. Blush on ya, ayolah di cemen lah ya. Gak tau sih. Oke, okay, blush on. Ini dia ada sini kayaknya. Pakai lipstick. Oke, okay. Lipstick, aduh. Oke, okay. Pakai lipstick tuh biasanya harus kaca. Aduh, ini bibir gue gak berstruktur gitu, jadi susah buat ini ujungnya di mana gitu, kayak mancem gitu kayak hidung. Ya intinya gitulah ya, ini ujungnya, terus ini. Oke, banyak kan. Pakai foundation, biasanya gue pakai foundation gitu ya. Kayak gini. Gue udah kayak doer, kayak jengkelin gitu. Jengkelin kan bibir gede gitu kan. Oh, bibir kecil ya? Oh, kecil, sorry guys. Jengkelin apa itu, gak tau. Kylie Jenner. Ya, Kylie Jenner kayak sih. Gue pengen banget tuh bibir kayak Kylie Jenner gitu kan. Gede, terus kayak dibius gitu. Kayak dibius jadi gede gitu, gak ngerti. Apa bagusnya gitu ya sebenarnya ya. Orang kan pengen bibirnya tipis gitu. Gue bosan bibir tipis tapi. Oke, okay, next. Udah pasang kayak gitu, pasang bibir maksudnya. Kita pakai lipstick ini. Aduh, kena gigi gua. Kena gigi. Gitu lah kayaknya, gitu-gitu gak ngerti. Oke, okay. Sekarang pakai tambahan highlight di bibir gua. Biasanya kalau pakai kaca kan gua pakai highlight gitu, taruhnya di mana gua jelas gitu. Kalau ini gua nggak ngerti. Tuhan terakhir. Aduh ada kacanya. Kita balik. Gue belum sama sekali ngeliat wajah gue ya. Nih kita pakai di area ini. Sip. Oh iya, eyeshadow. Eyeshadow gue belum ya. Eyeshadownya itu warna ungu. Warna ungu gitu. Sudah gue warna pink gitu. Apaan sih gak ngerti. Jadi gitu, gue gak ngerti ini gimana cara makainya. Pokoknya begitu. Ribet deh, gak ada kaca gitu kan, gak bisa hidup tanpa kaca. Apa ini? Oke, kayaknya ada sentuhan ini juga sih. Ini juga bisa jadi shadow ya, highlight ini bisa banget jadi. Oke, sepertinya udah selesai gue make up tanpa kaca kali ini. Kalian bisa lihat sendiri gimana rempong yang gue pakai gak pakai kaca. Tapi lebih cepet ya untuk make up gak pakai kaca ini. Dan sekarang gue pengen lihat muka gue kayak gimana di kaca. Gue pengen lihat. 1, 2, 3. Oh my god. Tapi gak masalah sih, tapi jelek ya. Alis gue gak rapi. Oh iya, alis gue gak rapi. Oke, okay, mengsong di situ. Oke. Oke, foundationnya di sini. Oke, baiklah. Terus ini, okay. Ini ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Maksudnya kalau lipstick gak masalah lah ya. Lipstick kayak kebanyakan highlight gitu. Tapi bagus sih. Tetap aja bagus ya. Gak ngerti lagi gue. Oke. Ya itu dia. Gue udah lihat ternyata susah guys untuk tidak pakai kaca sebenarnya, jadi jangan takut untuk pakai kaca di sini. Tapi di sini muka gue kelihatan lebih menor ya, jelek banget gitu ya. Ya udahlah ya, jadi oke, sekian dulu untuk video kali ini dengan makeup
makeup challenge no mirror. Maaf kalau misalkan ini mukanya jadi jelek gitu, emang kayak gitu udah dijeleksin dari sananya, oke? Okay? Ini buat hiburan aja guys, oke? Okay, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru. Jadi kalian gak akan ketinggalan. Semoga nggak bermanfaat sih. Ya udah, see you guys.